Shalom saudaraku, bagaimana kabarnya? Kembali bersama dengan Sisi Sisi dalam program Tuntunan Ilahi. Mari kita berdoa. Bapak di dalam surga kami mengucap syukur kepadamu buat kesempatan yang kau berikan untuk kami kembali mendengar firman Tuhan. Mari kau berbicara buat setiap kami bahwa kami sungguh-sungguh mengerti isi hati Tuhan dan melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapak dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur haleluya amin puji Tuhan Saudaraku hari ini kita sampai di hari yang ke-182 saya memberikan judul kesembuhan aman ya dan nas yang kita baca diambil dari 2 raja-raja pasal 5 sampai 8 dalam 2 raja-raja pasal 5 diceritakan tentang seorang yang bernama Naaman Naaman adalah panglima raja Aram dan ia adalah seorang yang terpandang di hadapan tuannya dan pahlawan dikatakan sebagai pahlawan tentara ya. Dia punya jabatan yang tinggi, dia punya posisi, dia punya kekuasaan dan dia juga punya kekayaan. Tetapi sayang sekali, ternyata dia sedang sakit kusta ya. Dia mungkin sudah berobat dan berusaha untuk sembuh tetapi tidak bisa. Tetapi ada seorang anak perempuan tawanan yang tinggal di rumahnya yang bekerja kepada Istri Naaman, ya. Seorang perempuan ini adalah seorang Yahudi yang percaya kepada Tuhan, ya. Dia berkata kepada nyonyanya dan menyarankan supaya eh, Naaman bisa menghadap nabi yang di Samaria itu. Maka tentulah dia pasti akan sembuh dari penyakitnya, ya. Kemudian nabi Naaman bercerita kepada raja Aram. Lalu raja Aram menulis surat kepada raja Israel, ya. Dan kemudian Naaman mempersembahkan persembahan-persembahan, ya. Dan kemudian Nabi Elisa berkata, biarlah ia datang, ya. Lalu kemudian Naaman datang dengan kuda dan keretanya, bersama dengan persembahannya, ya. Dia berhenti di pintu rumah Elisa, ya, tetapi Elisa tidak langsung menghampiri Naaman. Elisa menyuruh seorang suruhannya datang menghampiri Naaman dan berkata kepada Naaman, Pergilah, mandilah tujuh kali di sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih dan tahir. Apa yang terjadi ketika Naaman mendengar suruhan itu? Naaman begitu gusar dan sangat marah. Ya, Naaman berpikir bahwa Nabi Elisa itu akan menghampiri dia, mendoakan dia, dan setelah itu dia sembuh. Tetapi apa yang terjadi justru dia disuruh mandi tujuh kali di Sungai Yordan, ya, dia berkata, "Apakah tidak ada sungai yang lebih baik di sini daripada Sungai Yordan?" Ya, dia sebenarnya tidak mau, tetapi pegawai-pegawainya berkata, "Ayo, Pak, ikuti saja." Sedangkan perintah yang sulit aja, Bapak ikuti, apalagi ini perintah yang ringan, ya. Akhirnya, Naaman pun taat, ya, dia mandi tujuh kali di sungai. Yordan itu dan perkataan Abdi Allah itu benar ya sehingga pulihlah tubuhnya ya bahkan seperti tubuh seorang anak ya begitu menjadi tahir ya Saudaraku dari peristiwa ini kita belajar dua hal yang pertama belajar dari gadis perempuan yang sangat sederhana yang tidak terpandang, yang tidak ada apa-apanya, tetapi dia punya hati yang luar biasa, dia punya belas kasihan yang luar biasa. Ketika dia tahu ada tuannya yang sedang sakit dan membutuhkan pertolongan, dia tahu dia memiliki tuhan yang besar yang sanggup untuk menolong, dan dia pun menceritakan tentang tuhan yang besar itu, sehingga tuannya itu bisa mengalami tuhan. Ya, saudaraku. Bagaimana di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan? Sudahkah kita memiliki hati yang peka untuk bisa menolong banyak orang di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan Tuhan dan menceritakan tentang Tuhan yang besar yang sudah kita alami sebelumnya? Ya, Hal yang kedua kita belajar dari Naaman. Terkadang untuk kita bisa mengalami mujizat Tuhan, keajaiban-keajaiban Tuhan, itu tidak terjadi dengan seperti membalik telapak tangan ya seketika atau mungkin sesuai dengan pikiran kita kadang-kadang ada proses yang harus kita lalui ada proses yang harus kita jalani kadang-kadang Tuhan kita Tuhan mau kita bertekun di dalamnya Tuhan mau kita taat ya dengan kerendahan hati sehingga kita pun akan mengalami keajaiban Tuhan. Kita akan mengalami mujizat Tuhan ketika kita mau mengikuti prosesnya. Ketika kita mau taat kepada apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita ya. Oke saudaraku sebagai menana aman sudah mengalami keajaiban Tuhan saya percaya bahwa setiap saudara yang membutuhkan pertolongan Tuhan saat ini pun pasti akan bisa mengalami keajaiban Tuhan ya. Dan nanti akan kita baca besok di Amin 2 Raja-Raja pasal 9 11. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.